Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabar kembali? Kali ini saya akan menggambar Masjid Tiban Wonokerso Wonogiri Boyolali Jawa Tengah beserta sejarahnya. Ada salah satu masjid yang ternyata menyimpan kisah dan sejarah di Wonogiri Jawa Tengah. Masjid Tiban Wonokerso adalah nama masjid itu. Masjid ini tidak terlalu besar dan terbuat dari kayu. Berbeda dengan bangunan sekitarnya yang sudah ditembok. Jika dibandingkan dengan bangunan atau rumah penduduk di sekitarnya, masjid ini memang kalah megah. Namun selain konon dibangun oleh Wali Songo, masjid ini ternyata punya hubungan dengan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa atau Mangkunegara pertama. Usia Masjid Tiban Wonokerso diperkirakan sudah mencapai 600 tahun, bahkan lebih tua dari Masjid Agung Demak, Jawa Tengah. Masjid ini dibangun Wali Songo saat mencari kayu untuk pembangunan Masjid Agung Demak. Setibanya di daerah Wonokerso yang saat itu masih hutan, para wali kemudian mendirikan masjid untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akhirnya mendapat petunjuk untuk mencari kayu di kawasan hutan Danuluwo yang ada di sisi timur. Penyebutan Masjid Tiban menurut juru pelihara Masjid Tiban Wonokerso bernama Warto baru terjadi pada abad ke-18. Saat itu Kesultanan Demak telah runtuh dan merupakan nasab Kerajaan Mataram Islam yang akhirnya pecah menjadi dua, Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta. Pada saat itu pula Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang nantinya menjadi Mangkunegara pertama tengah melakukan perang gerilya terhadap VOC. Dikisahkan ketika bergerilya melawan pasukan Fok, Pangeran Sambernyawa bergerak di kawasan hutan yang terdapat masjid buatan para wali itu. Pangeran Sambernyawa pun terkejut karena di tengah hutan seolah-olah tiba-tiba ada masjid yang berdiri. Itulah asal muasal penamaan Masjid Tiban. Adapun Tiban berarti jatuh dari langit karena seolah-olah berdiri dalam sekejap. Sekian teman-temanku untuk cerita gambar masjid kali ini. Semoga bisa menghibur dan tetap menginspirasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa namanya? Siapa? Siapa?